tahun lepas kami ada naik gunung Kinabalu, projek Kinabalu dengan Southern Lion. Jadi Ili memang bersyukur dapat naik gunung Kinabalu pasal dengan kondisi Ili, Ili tak kuat untuk naik gunung Kinabalu pasal ada asma kan. Tapi John, mountain guide tu, dialah pimpin Ili dari bawah sampai atas sampai puncak. Dia yang kasih kawan Ili. Terima kasih. Saya berjalan 12 jam untuk sampai ke Lapan Rata bersama dengan Malim Gunung saya iaitu Joe. Terima kasih banyak. Tak mungkin saya akan sampai ke puncak tanpa Malim Gunung. Mereka sentiasa memberikan semangat. Sebab benda ni orang tak perasan, fizikal mungkin kuat, tapi mental kita tu Malim Gunung yang bantu. Man. Amazing journey. I remember our mountain guide John was telling me, "Boleh bakar Rika." So I went up and made it. Thank you so much. I have great respect for the unsung heroes and the people at Mount Kinabalu. Salute. Kau tidak sangka yang kau boleh naik tinggi begitu tu. Tapi itu semua dengan bantuan mountain guide, kawan-kawan yang bagi support kan. So tanpa dia orang, saya mungkin tidak akan ada di puncak. For every day, man. I mean, they dedicate their lives to helping people out, guiding climbers like myself, as well as you know, just helping us get to the top because it's a tough challenge, I have to say. So a big thank you. Bibi berjaya menakluki Gunung Kinabalu itu pun atas bantuan ataupun semangat daripada mountain guide nama dia Ben. So Bibi terima kasih banyak-banyak dan juga semua mountain guide yang ada di sana, memang semua kuat semangat. Jadi kami Chopi penyampai Era FM Sarawak tak bila pengalaman kami tawan Gunung Kinabalu pada pota-pota kepada malim-malim yang memimpin kami orang turun naik sampai puncak Gunung Kinabalu. You guys awesome. Right, untuk Era Sabah, congratulations for My FM, His FM, thank you for supporting us. Yes, tawan, tawan, tawan.